Berikut ini cara untuk mengatur tombol kembali di HP Infinix Itel dan Tecno. Jadi untuk kalian yang ingin menampilkan berikut ini. Jadi caranya kalian buka yang namanya setting atau pengaturan di sini. Nah, ini masih bahasa Inggris, saya ubah dulu ke bahasa Indonesia. Nah, ini buka pengaturan kalau misalnya mau menampilkan atau menghilangkan tombol navigasi. Kemudian letaknya itu kalau di HP Infinix di bagian ini. Di bagian sistem. Jadi pilih bagian sistem. Kemudian di sini ada navigasi sistem. Nah, yang ini kalau kalian mau mengubahnya menjadi geser, ubah dari navigasi 3 tombol ke navigasi gestur. Nah, di bawahnya kan sudah hilang, tidak ada lagi tombol navigasi. Kita cuma bisa geser untuk kembali ke recent app seperti ini. Kemudian untuk kalian yang ingin menampilkan tombol navigasi yang hilang di tempat yang sama, buka lagi. Nah, ini ubah dari gestur ke navigasi 3 tombol. Atau kalau kalian pakai Infinix versi lama, Itel versi lama, ataupun Tecno, ketik di pencarian navigasi. Ketik navi, nah itu ada navigasi sistem. Cara cepatnya, silakan dicoba.